Akankah dirimu Yusril Allah tetap berada di posisi pertama yang pastinya masih tanda tanya? Karena dirimu tidak akan bisa berlenggang kangkung dengan begitu saja. Karena tracker-tracker muda lainnya juga tentunya mereka sudah kerasukan setan sirkuit Padang Jura di 43. Yang mana view kita saksikan nama-nama yang cukup disegani dalam dunia kubangan lumpur. Dan kali ini ada dia, 43, Yusril Allah. Yang terkesan sedikit apa yang sudah dia adalah performa yang sangat luar biasa. Dan ini juga ada Friska Cekta. Yang penuh kecewa, ya, yang besar akan mulai motor bos Tabar. Pada saat ini tentunya ada siapa lagi? Ozzy of Tabar Rian, tanah tepuk dari bagong motor Tex. Dapatnya masih tetap berada di posisi yang kurang menguntungkan pada saat ini. Cukup jauh dia tertinggal dari 17 starter race ke-15 yang baru saja kita gelar. Halo. Pada saat ini kembali membanggakan bendera yang diakibarkan dari tim 01. Bagaimana cerita perjuangan dari separuh perjalanan Yusril Alo? Pada saat ini yang pastinya masih tanda tanya. Lepot yang bertugas Mr. Lecoy Bae belum mengangkat angka bertuliskan 2, berarti belum ada separuh perjalanan dari perjuanganmu para seluruh otomotif mania. Baik, kita tunggu beberapa saat bagaimana selanjutnya cerita perjuangan dan pencucian B. 4 pusingan yang masih tersisa, sekitar 2 pusingan separuh perjalanan dirimu di antara melambai halus dan malu-malu kibaran spanduk dari Honda One H selaku sponsor pada saat menghilang untuk sementara mereka di balik rimba raya sirkuit Padang Jura pada dagang juara gembrak. Kita tunggu beberapa saat lagi tentunya akan kalian Yusril Alo. Oh, ternyata kandas di dimulai 3-5-2 Yusril Alo berada cukup jauh pada saksi kurang menguntungkan posisi dari Yusril Alo. Dia lepaskan dengan salah satu tracker yang merupakan rivalnya pada saat ini. Yusril Alo terlepas sudah, posisi tersebut dipilihnya oleh separuh perjalanan dirimu, perjuangan dirimu di menit pada saat ini. Ya, masih menyisakan 20 Yusri Allah dan rekan-rekan tentunya akan kembali mendapatkan kibara bendera bilis yang pertama dari saksi besar yang bertugas. Ada siapa gerangan juga? Kalau kita ada saja, kita tunggu beberapa saat di cerah cuaca. Posisi pertama menggantikan posisi dari Yusril Alo yang dapat membuang kesempatan tersebut. Mimpi indahnya untuk menjadi juara dan sudah 989 Jeki Anggara asal lintang dari awal motor 125. Namanya juga belum memberikan satu pesona yang luar biasa jika dia berada di posisi. Baik para seluruh otomotif mania, baik satu pusingan yang masih tersisa namanya si finisher yang bertugas telah mempersiapkan ataupun prepare bendera finish akan dikibarkan kepada siapa gerakan. Akankah dirimu pada saat ini yang namanya berada di posisi pertama 325 Randy Pratama asal Cerucuk dari Titan Motor? Haruskah dirimu puas berada di posisi pertama atau malah sebaliknya posisi tersebut kau serahkan kepada rival-rivalmu yang juga sudah kerasukan setan sirkuit Padang Jura untuk menjadi juara? Kita tunggu beberapa saat bagaimana cerita perjuangan dari Yoga Pratama dan kemudian Randy Pratama 325 Cerucuk Titan Motor. Kita tunggu beberapa saat lagi dan
you ready? 3, 2, 3, 2, Eki Wanda. Dapat yang mendapatkan kibar menjadi satu persatu. Kita persilakan untuk kembali ke pedok sana mendapatkan sentuhan dari tangan lincah Master Engineering mereka yang berada di pedok sana. Kita tunggu perjuangan hebat mereka yang tentunya sinergi yang harus mereka lakukan, chemistry antara pembalap dan juga Master Engineering ataupun mekanik yang berada di pedok sana. Baik para seluruh otomotif mania, race ke-19 kita tinggalkan satu persatu dan kita persilakan kembali ke pedok sana. Kita lanjut ke race 20 di TV Standar Kulungan Junior Senior Aktif Bebas Umur. Pengisian C sebanyak 4 pusingan kembali diberikan kepada Anda. Di nomor start 287 Apriansa Selising dari bengkel Adit Cuci Motor. 81 Aldito, Aldito Pon Lintang 2 Putra Pun Raju YRT. 323 Dadak BKW, Simpang Rusa Awa Motor 225, 426 Era Facebook, 5 Manis Grand Strike Club, 247 Tulus Racing Team Cedil dari tim NTRT Eno Gerake Bos, dan 16 Redi Jaya Jagar Asap dari Wawan Racing Team, 215 Edi Tongap pasal kembiri kecamatan Membarong, Wait My Native, 888 Deni Calong Kepiri Debol Motor Ibul Racing di pasar Ibul berpol salah satu breaker mereka di nomor start 162 Sudar Mawar Tanjung Layang PRT PIN KCRT Riang AP 313 29 ada Eki Ai Asaf L2 486 Pena 328 Nanda Cahyani Lirik Jasman Racing Team 217 Agung Ramadan asal Badau dari gudang kecil Kepo Irong percayakan kepada salah satu breaker mereka Riko Agi Ai Bidit nomor start 23 dan di nomor start 19 DJI Tijal asal lintang dari LMS YRT 14 Tumbak Bumi Racing Team percayakan kepada salah satu tracker di nomor start 274 atas nama Johnny Batumana Limau Manis CP Project Karangit Tiran di nomor start 221. Oke baik para seluruh otomotif mania di Ulin Jaya Grand Strike 2022 Open segera akan kita saksikan mereka di race ke-20 sebanyak 17 starter yang berlaga dan tentunya diambil 12 dan kita sisihkan pada saat ini ada yang masuk 12 pelasar dipersilakan untuk berlaga di race selanjutnya di mana catatan-catatan sejarah yang Anda ukir pada saat ini meskipun Anda berlaga di kelas BMX standar kuno non junior senior aktif bebas umur. Are you ready? Break also! Angkat bendera pertanda Anda sudah siap di apel sisi dan siap melaksanakan tugas ketiga pada saat ini.